Orang Sumatera bilang rasanya itu kayak apa kali gitu ya. Dan bergetar. Halo semua, hari ini kita akan mencoba mereview makanan produksi dari El Duchel. Anda bisa lihat di Instagram ya, di mana makanan El Duchel memproduksi makanan khas Nusantara. Hari ini kita akan mereview mengenai ayam rendang. Saya tinggal di Bandung, sedangkan El Duchel adalah kiriman dari Jakarta. Untuk sampai ke tempat Anda, bisa dikirim dalam bentuk frozen seperti ini, dalam bentuk yang beku. Nanti setelah di rumah, kita bisa hangatkan. Harganya berapa? Ini dijualnya per kilo. Ya, jadi sesuai dengan pesanan kita, kalau teman-teman mau membeli, mau pesan atau mau pesan, sesuai dengan keinginan, apakah mau 1 kilo, mau 2 kilo, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing. Pesan nah, lewat mana? Ini bisa dipesan lewat Instagram. Ya, lewat Instagram El Duchel tadi. Nanti ditampilkan ya. Ya, nanti kita. Mari kita makan. Kita ayamnya kayaknya nikmat sekali ya. Ini ayamnya tadi sudah saya hangatkan. Oh, berarti ini datang sini dalam bentuk seperti ini. Ya. Kemudian setelah kita, ini masuk ke kulkas dulu. Kita hangatkan. Baru kita hangatkan dulu. Kalau pengen makan kita hangatkan. Ya. Nikmati hasilnya. Ya, betul sekali. Ya sudah, kita nikmati dulu ayam rendang ya. Kalau orang Batak bilang kayak ayam nabidan dari ini. Kalau orang Batak ya. Iya, tapi kalau bahasa Nusantaranya ayam rendang ya. Kayaknya mirip banget. Jadi sebelum kita mari kita makan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Ini cuma begini aja, nggak ada yang lain. Ya, sebenarnya banyak ya. Mas, mungkin kalau mau mencoba ada jenis makanan yang lain. Di situ juga ada rempeyek, ada apa itu rawon, terus ada makanan Nusantara lah ya. Ya, makanan Nusantara. Ayam, selain ayam. Selain ayam, boleh daging sapi. Ada namanya tadi apa namanya? El Duchel. El Duchel. Yang ya, berlokasi di ibu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta. Ya. Ya. Alamatnya jangan lupa di. Ya, nanti saya akan share di video ini. Di video ini. Ya, sudah. Lama kali kita ngomongnya kita masuk kayaknya nih. Macam nikmat sekali ini saya rasanya. Ini ada pula sayur-sayur ini nih. Mari kita makan. Saya pengen tangan ini ala daerah jadi harus mengatakan wow, aromanya itu benar-benar rendang. Saya Tuan Ringo dan sebelah ini Nera Nersita. Itu apa itu? Subscribe silahkan. Like dan subscribe YouTube-nya ya. Mari kita nikmati. Enak.
guys, nggak nyesel guys. Kalau Anda apa namanya memesan ini di El Duciel. Kayak seperti yang saya bilang tadi ya saya kan. Kayak ayam napi dadar. Jadi persis seperti itu. Ayam napi dadar itu ya bakar. Sama persis. Kalau yang rendangnya juga pas. Pas ya. Iya. Ini bisa ini enggak? Entah selera pedas, tidak pedas, apa segala macam bisa? Bisa, sesuai dengan selera kita. Ya, bukan saya kan tidak suka pedas. Iya, kebetulan pas ini sekali. Pas. Di pesannya tidak suka yang tidak pedas. Ayamnya apa nih? Kampung kah? Ayam, ayam kampung. Ayam jenis apa saja? Ayam kampung. Pas harus kata ayam kampung. Ayam kampung. Ini ayam kampung. Asli ya? Asli. Jadi guys, lihat sampai karena tulangnya pun sampai lembut sekali. Karena saya rasakannya ayam kampung masalahnya. Iya, memang betul sekali. Emang ini ayam kampung. Dagingnya lembut, bumbunya meresap sampai ke dalam, sampai ke tulang-tulang terasa bumbunya. Kita hanya mereview hasil masakannya. Kita tidak tahu gimana cara makannya. Tidak rela dan El Duciel. El Duciel. Serahkan kepada El Duciel dalam masak-masaknya. Resepnya segala macam. Dan juga kawan-kawan semuanya mau sudah bertanya-tanya, mungkin bisa juga mereka akan menjelaskan ya. Iya. Jangan lupa juga, lain terus tanya-tanya juga dong. Kayak jadi kasih. Jangan lupa, kalau mungkin teman-teman mau ada pesta di rumah, mungkin ada acara ulang tahun, mau ada acara arisan, bisa pesan di El Duciel ini sesuai dengan selera teman-teman. Oh, bisa juga ya? Jadi kalau kita arisan begitu, entah bulan depan, entah bulan berikutnya, entah kapan, bisa pesan juga dari bisa. El Duciel? Ya. Wah. Jadi pengirimannya itu adalah H-1. Jadi kalau teman-teman mau membutuhkan untuk hari Selasa, mungkin open PO-nya jauh hari sebelum itu supaya bisa sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan nyampe di lokasi? Dan sampai di lokasi satu hari. Ini pengiriman kemarin dan hari ini sudah kita dapatkan. Ya, Bu. Dikirim melalui ya, nambah ini. Ngomong-ngomong ini, pesannya ini per ekor apa per kilo? Terserah sesuai kemauan kita, bisa per ekor, bisa per kilo. Ini bisa dinegokan ya? Ya, bisa dinegokan sesuai kebutuhan. Cuma secara umum biasanya, yang ekor itu berjalan di kilo juga ya?
saya nambah guys. Saya juga nambah. Makanya badan saya besar nih. Karena pasukan kuat makan. Jadi ketika ada begini, woi, setiap sekarang saya jadi lupa. Karena kami suka ngincer makanan yang enak-enak. Rendangnya terasa sekali, bos. Setiap sedikit ya. Mantap. Sekali lagi, kita ini berada di Bandung. Di Bandung Gajar ya. Masih wilayah Provinsi Jawa Barat. Sementara Air ini ada di Jakarta, jadi kiriman barang dia parcel. Bagi teman-teman yang ibu rumah tangga dan bekerja di luar ataupun sibuk bekerja di dalam rumah dan tidak sempat untuk masak, bisa memesan di El Duciel Masakan Nusantara untuk seluruh anggota keluarga, sehingga walaupun di sela-sela kesibukan ibu-ibu juga bisa memberikan yang terbaik buat anggota keluarga yang lain. Sehidmat. Halal kah? Halal. Halal. Ini halal. Jadi semua umat bisa? Semua orang bisa makan ini. Bisa pesan ya? Bisa pesan. Oh ya, namanya makanan Nusantara ya? Iyalah. Nusantara tentu harus halal. Betul sekali. Waduh. Saya kenyang, saya nambah. Saya untuk potong di konsep. Gila gini, rasanya bagaimana ini. Kayak apa kali gitu loh. Kayak orang Sumatera bilang rasanya itu kayak apa kali gitu. Dan bergetar. Sampai ke tulang-tulang guys, benar. Nikmat. Udah teman-teman, gak nyesel. Nanti juga ada nomor telepon WA-nya ya. Saya informasikan. Karena saya sendiri hari ini gak sempat masak. Saya harus ke kantor pagi-pagi dan saya baru pulang. Tapi karena sudah ada El Duciel, saya tenang. Masakan telah siap saji dan kami sudah siap menyantap. Jadi demikianlah dulu kalau kita mengenai review makanan khas Nusantara. Dalam hal ini ayam rendang dan khususnya yang telah beri kiriman sesuai dengan pesanan kita ya, El Duciel Masakan Nusantara. Anda bisa di Instagram, nanti akan saya perlihatkan ya, juga nomor WhatsApp-nya. Jadi teman-teman bisa memesan melalui WhatsApp.
nih sahabat semuanya, kalian harus iri dan juga nih dengan cuan kami ini nantinya Anda pun. Oke, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya mengenai review makanan. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan kepada Elcil. Mantap. Terima kasih. Mantap. Elcil. Sukses selalu.